Aswanto. Kelima ini adalah pendekar Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Mereka lah yang memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional pada putusan nomor 91 tahun 2020 yang lalu. Nah, yang sisanya empat itu yang ada di sini itu dissenting opinion, sehingga disimpulkan menjadi inkonstitusional bersyarat karena ada empat.